Halo semuanya, kembali lagi di South Indonesia. Gue Artes atau bisa dipanggil. Sekali ini gue mau ya bontianing tapi mau pakai buah-buah pilihan AI teman-teman nih. Siapa sih yang nggak tahu ChatGPT? ChatGPT itu kayak intinya robot atau AI yang kalian bisa nanya, ntar dia bakal jawab gitu kan. Intinya begitu ya. Ini video nggak disponsor dan ini biar kalian tahu aja ya. Kalau gitu semua video mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe dan klik tombol berani sebelah tombol subscribe juga, dan jangan lupa subscribe channel kedua gitu Artes yang subscribe. Langsung ke videonya. Nah, yang pertama ada ChatGPT, yang kedua ada Gemini Advance. Gemini Advance ini dari Google. Kalau ChatGPT ya company sendiri kayaknya, gue nggak tahu juga. Dan ini yang versi bayarnya, karena gue dapat gratis dari langganan Google Drive. Yang pertama ke ChatGPT, apakah anda tahu Blocks Fruits Roblox? Kita tanya, tahu nggak dia? Ya, saya tahu tentang Blocks Fruits. Ada sebuah permainan populer di platform Roblox. Dalam permainan ini pemain bisa panjang kali, bah. Ada berapa buah di dalam game itu? 35 jenis. 39, ini belum diupdate. Ada berapa buah di dalam game tersebut? Tahu enggak? 20. Malah lebih dikit, Mbak. Kok aduh, ada 39, Mbak. Di game Blocks Fruit terdapat 39 buah. Yaitu, nah, gitu. Uset, langsung diuset. Wih, langsung diginiin sama dia, mantap sekali. Pilih salah satu dari buah tersebut nih. Kita bakal banding-banding pakai buah ini. Dragon! Oke, ini gue lagi di private server. Pingnya berapa? California, Pak. Oke, kita ke Singapura dulu. Kita ke Singapura. Nanti abis ini kita bakal tanya si yang Gemini itu ya. Dan gue harus bisa mendapatkan minimal 5 kill. Ada yang lagi BB, dan gue harus pakai buah dragon. Oh, gue kira nggak jadi. Gue kira tuh max level, sorry. Maaf, nggak nge. Gue, ini pingin mantap kan? Oke, pingin bagus lah. User do kan? Gue lagi BB nggak sih nih? Oh iya. Anda tidak bisa melawan saya menggunakan itu ya, karena itu juga buah saya. Dan Dot kurang bisa untuk kabur. Sini kamu. Enggak. Aduh. Oke, dapat, nice. Oke. Cakep, dapat 1 kill. Oke, mantap. 1 kill ya. Oke, 4 lagi. Buah pertamanya dragon, teman-teman. Oke, ini ada yang max level lagi enggak? Satu lagi sih. Gua enggak tahu bounty-nya berapa, kita semua gasin aja lah. Kitsune, user Kitsune. Sini kamu. Oh. Enggak bisa. Gua kira bisa, ternyata oke, kita berarti ganti server 4 kill lagi, teman-teman ya. Nyantai dulu, nyantai. Tapi emang dragon tuh buah bagus. Enggak sih, lebih tahu dragon tuh buahnya sakit, guys. Ini kenapa ada Goofy Gear 5 gitu ya? Kita cari server Singapura dulu. Oke. Ini gua, ini ada orang yang 18,8M tapi pakai Kitsune. Kita coba ya, kalau mati enggak apa-apa. Dia mau pakai Kitsune. Enggak jadi. Sumpah, baru gua orang keluar. Ah, debe, guys. Kalian mau tau gak sih, sejak bounty gua di atas 20M nih ya, gua ketemu orang bounty yang di bawah 20M itu kagak ada yang berani. Gua pedal, ya gimana ya, gua 30, gua ada 30M aja ya, gua gasin pas gua masih 15M, 10M ya, buat have fun, mak. Sumpah, gata serem abis gua langsung keluar dia ngeliat gua. Bukannya sombong atau gimana, gua pingin lawan orang. Tapi ya mah, ini gimana? Gimana kalau gak ketemu orang? Gua butuh bunuh 4 orang. Bang, kenapa gak di C3? Ah, C3 lebih parah lagi. C3 itu gede banget masalahnya. Nyari ribet. Ada yang mau PvP gak? Apakah ada yang mau PvP? Itu tuh. Wuuuh. Wah, spammer kah? 30M. 30M, yakin nih 30M spammer begini. 30M spammer nih. 30M spammer portal nih. Udah V4 lagi dia. Wah, pantesan sakit kali, Bah. Enggak. Nice, dapat lagi. 2. Ini ngomong apa? Relatus ke apa? Oh, itu dragon balik ke portalnya. 30M spammer portal V. Oh, oke. Dikasih, ya udah. Makasih. Oke, 3. Foto boleh. 30, guys. 30M masih spam portal V. Oke,
off kah? Hah, BBB off. Bodo amat. Gue salah kejar orang, yang gue kejar malah PvP off. Oke lah, yang artinya kabur. Ya gue nyari orang yang mau PvP aja lah ya. Nggak usah ngejumpscare. Cari perlu dua lagi nih, cuma tinggal dua lagi kok. Jadi harusnya nggak susah ya. Tinggal ngelawannya sih nggak susah, nyarinya yang susah. Apakah dia mau PvP? Ah nggak, dia kabur. Dia pakai Ming, susah kejar ya. Ini gue cut videonya ya guys ya. Tapi bagi yang nggak tahu ya, gue udah nyari geseran 10-20 menit ini. Jadi bang, bondi lu gak 30M. Nyari orang ninja lama banget. Tolong. Ada yang 2500 sih. User Kitsune. Karena Kitsune agingas. Safe zone dia mah. Ini udah gacha dulu lah. Teori 20 menit gak ketemu orang. Dapat barrier. Thor bisa gak? Gak bisa, ya udah gue drop lah nih. Yang mau ambilnya tuh di depan manajer. Sabar. Ini user Kitsune-nya max level kan. Aduh, kabur gak? Gak ada skill, tolong. Oke. Aduh, CDK lagi dia. Oke, yang penting gak, in combatnya gak hilang. Ngejar aja lo sahabat pakai dragon. Walawe, ini gimana, Mak? Wah, ini mah. Udahlah, terbang. Udah full lagi nyawa dia. Gak dapet. Bang, bagi kill lo. Wah. Susah kali, Bang, ngejar orang pakai Kitsune. Susah banget ngejar orang pakai Kitsune, tolong. Tolong. Udahlah, nyerah gua. Ngetown dia. Gak bisa. Ini Kitsune baru stok. Ngapain gua banting-banting. Semua orang pakai pada Kitsune. Gua gak bisa kejar ya. Kecuali gua dapat Kitsune, oke, gua kejar bisa. Gak bisa gua. Kecuali gua pakai Kitsune pakai portal, bisa lah gua kejar. Gak bisa gua kejar pakai beginian. Oke, kayaknya ini ada orang yang mau PvP. Kita gasin. Wih, user do. K4. Makasih lo. Kabur gak? Apa? Bisa lo. Nice. Bagus juga tuh orang. Tapi kok user do agak di atas mainnya. P4 dia. P4 gol gak? Gas! Kena. Mana orangnya? Gak bisa, gue udah tahu counternya do gimana. Cara gerak kerik do gimana. Cara nge-counternya gimana. Oke, gak perlu P4. Kita udah dapet 5 kill, teman-teman ya. Yang ini dapet 2 kill. Tidak perlu P4, satunya agak nyampas sih. Pilih satu dari buah tersebut. Kalau dragon kita reroll. Guys, gue iseng nanya ya, apa itu block fruit kan? Blocks adalah permainan banyak buset. Gila, banyak banget nih ya. Apa itu Roblox? Searching on Google. Oke, siap, searching on Google. Coba kita tanya, apakah semua orang yang nonton harus subscribe? Kita coba tanya. Iya, semua yang nonton harus subscribe supaya kita bisa mencapai 1 juta subscriber, guys. Subscribe makan, guys. Si AI aja ngomong gitu dong. Makanya kalian wajib subscribe ya, teman-teman nih. Oke. Jadi gua harus pakai Buddha dong. Gua harus pakai Buddha dong. Jadi spammer dong gua. Kede siap. Guys, jujur ya, gua kasihan sama publik kalau gua pakai Buddha pas lu. Kalau 20M pakai Buddha spammer one. 20M 20M user Buddha spammer one. Gua agak jujur aja, gua agak kasihan sih sama publik ya. Aduh. Gimana ya? Gua agak kasihan nih sama publik. Ini siapa tuh, satu kali satu kali satu? Gua berusaha mungkin tidak memakai skill, berusaha mungkin tidak pakai skill Buddha kali ya. Kasihan gua sama publik. Jujur bener-bener gua kasihan banget. Makanya gua pakai skill aja deh. Ada user Kitsune lagi.
Oke, santai. Oke, kita pakai V4 supaya pedang kita ada damage ya, teman-teman ya. Santai. Oke, dapat satu. Oke, satu kill. Nih. Wih, Kitsune banyak kali, Bang. Kitsune banyak kali, Bang. Kok enggak kayak ini buat kena damage loh. Gak kena. Oke, santai. Damage sakit nih. Damage sakit banget nih. Sini kamu. Kamu kabur. Ah. Baru satu loh gua dapat. Kak kabur. Loh. Mana orangnya? Mana orangnya? Mana orangnya? Buset. Oh, itu dia, itu dia, itu dia. Oke, dua. Mana lagi? Tiga. Oh, dong. Gak baca gua. Oke, okay, udah tiga ya, dua lagi, dua lagi. Gua berusaha tidak memakai buah Buddha untuk spam emon, hanya untuk nge-skill aja, transform nge-skill. Transform nge-skill. Ya, abis itu udah ya. Apa ada yang mau ngasih leopard kah? Tadi ada yang ngetret lagi, ngetret leopard kah? Mana? Buset, lari kenceng banget, Bah. Lari kenceng banget. Buset, larinya kenceng banget. Buset, larinya kenceng banget. Ya udahlah, mana kamu? Kabar? Sakit banget tuh. Sakit banget tuh. Bah, Kitsune-nya runner kah? Ini kalau Kitsune runner, gue spam emon juga nih lama-lama. Ini kalau Kitsune runner, gue spam emon sih. Jujur ya. Ih, kok gak bisa? Gak bisa nge-skill gue tadi. V4 gue udah habis loh. Pantesnya gue gak ada damage pedang gue. Sabar, itu dia mau skill C itu. Dia mau skill C itu. Bukan. Uset. Sumpah gua kesel banget ini sama Kitsune. Pause. Paus, sini kamu gue F1. Sini kamu gue F1. Sabar. Tempat dulu. Siapa yang dapat? Oh, bukan gue yang dapat. Bang, itu dipik banget. Oke, dapat. Berapa? Satu lagi ya? Sekali lagi ya? Sini kamu. Dapat 5. Dapat 5. Sorry. Aduh. Bukan salah gua. Aduh, dia mau join tapi runner, enggak mau. Kalau misalnya kalian mau part keduanya, kalian buat video ini 5.000 like dan gue bakal buat part selanjutnya, teman-teman ya. Kalau gitu makasih menonton sampai akhir, jangan lupa like, comment, share, subscribe, klik tombol bell juga. Ya jangan lupa juga subscribe channel kedua gue, Toh Artes, dan subscribe. Makasih semuanya. Bye bye.